kita lihat sama pemain timnas Indonesia, Gonzales, tok nih, Gonzales ya. Kelas berapa? Kelas berapa? S5 SD. Kau tahu Pancasila? Enggak. Lopi. Oke kawan-kawan, balik lagi bersama aku Lintang Ajani. Dan sebelum nonton video ini, aku mau mengucapkan makasih untuk kalian yang udah menjadi subscriberku yang baru 61 orang. Yang baru 61 orang. Dan yang belum subscribe tapi nonton video ini, silakan subscribe di bawah ini ya, di bawah. Tolong subscribe. Karena pasti kalian nanti bakal tahu video-video terbaru dari aku. Oke, kali ini aku mau tanya-tanya sama anak-anak kecil, anak generasi micin, anak kids zaman now, apakah mereka itu apal sama Pancasila? Kita tanya-tanya mereka ya. Oke, ayo ikuti terus. Pak, kau sebutkan Pancasila sama orang-orang di Indonesia. Satu, ini masa. Dua, ini masa. Apa? Kemarin apa yang gue ngomong sama gue? Gak tahu. Ya gak tahu yang ngomong. Aku gak tahu. Boy, selamat dulu boy. Apa? Kau berapa? Kelas 9 bro. 9? Ya bro. 9? Berat. Jadi kau kelas 9 udah dapat jalan PKN ya? Ya bro. Yaudah, jadi kau apa gak Pancasila? Sedikit-sedikit bro. Yaudah, kita tes, oke. Oke, Pancasila. Ngomong di kamera. Oh bro, satu, Pancasila. Pancasila dulu baru satu, goblok. Gak tahu lagi bro. Cepet loh. Gak tahu bro. Jadi kau ke sekolah aja pak? Walah, kau sekolah makan di kamur? Iya bro. Iya. Guru gua enggak ngajarin itu, Bro. Enggak ngajarin itu. Kau yang goblok bodoh. Oh, iya, bro. Kau coba apal Pancasila? Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi yang seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan dong. Mantap, boy. Oke, kita tanya-tanya anak-anak ini. Anak-anak ini apal enggak sama Pancasila? Coba sini kau ya, kau. Kau apal enggak sama Pancasila? Apal. Coba ngomong sama orang-orang. Pancasila. Tengok si bapakmu. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Keadilan sosial. Terus. Seluruh rakyat Indonesia. Terus. Udah. Cuma 2 Pancasila. Iya, Bang. Lo Pancasila terus ini dulu. Kelas sekolah kelas berapa? Kelas berapa sekolah? Kelas 1, Bang. Kelas 1 apa? Kelas 1 SD. Kau serius tanya ibu? Kau pula kau. Kelas berapa kau? SMP. Kelas berapa? SMP. Bilang sama orang-orang aku di SMP bilang. Aku di SMP. Tapi enggak tahu Pancasila bilang. Enggak tahu Pancasila. Jadi kerjaanmu apa di sekolah? Duduk aja. Gila, cekek lu gimana? Kau di Indonesia kan? Enggak. Sekolah di mana? Ya di pasar dong. Kelas berapa? 2. Ayo kita goyang 2 jari biar kita happy. Goyang sampai pagi. Kelas 2. Coba. Kau. Pancasila. Terus. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin. Oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba yang satu apa tadi? Pancasila. Satu. Kemudian. Tak kasih tahu ya. Satu, ketuhanan Yang Maha Esa. Coba dong. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Ketuhanan.
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oke, Indonesia. Oh, kali ini aku mau nanya ini. Ya. Generasi micin. Iya lah. Iya. Generasi micin lah. Iya. Udah bisa apa aja? Oh, sedikit lagi. Ya. Tadi itu berapa kesempatan pak? Ada sekitar 20 lagi. Ya. Jadi? Ini sekarang. Oh, kenaikan ya. Memang udah dari sana. Jadi, wah, ini aku ada tantangan ini. Iya. Tantangan apa? Oh, apal Pancasila. Oh, apal dulu saya sekolah. Dapat. Bangku nomor 1. Ya benar di belakang ya. Dapat bangku nomor 1, teman-teman. Ini coba lah sebut nama Jasila. Ketua Rana Maesa. Oke, mantap. 2. Manusia yang adil dan beradab. Oke, ketiga. Persatuan Indonesia. Yang keempat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mantap, yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, ini aja. Makasih ya. Iya, makasih. Sudah.